Shalom Jemaat GK Gloria yang terkasih. Kami menyambut Anda yang baru bergabung bersama dengan kami. Dimanapun kita berada, baik di kota Surabaya, di seluruh penjuru Indonesia ataupun di luar negeri. Hari ini kita disatukan oleh kasih Kristus. Anugerah Tuhan, itulah yang sudah mengumpulkan kita di ruang virtual ini untuk datang beribadah kepadanya. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Hanya oleh karena anugerah Tuhan yang sudah memberikan kesempatan pada kita untuk datang beribadah pada hari ini di hadapannya. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menenangkan dan memeriksa hati kita, memohon agar Roh Kudus memimpin kita masuk dalam ibadah Minggu ini. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Aku mau memuji Tuhan dalam jamaah.
Mari kita angkat suara kita kepada Dia yang layak menerima pujian kita. Layaklah bersatu dalam doa. Allah yang kudus dan mulia, Allah satu-satunya yang layak untuk menerima puji, sembah, dan hormat kami. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan tidak meninggalkan ciptaannya. Allah yang mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk turun ke dunia, mengasihi, menunjukkan kasihnya, mengorbankan dirinya untuk memutuskan kutuk dosa kami dan membayar murka Allah dengan nyawanya. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, naik ke sorga, bangkit, dan tidak meninggalkan kami, mengirimkan rohnya yang kudus, membentuk gereja Tuhan, rumah Allah yang kami cintai, tempat kami beribadah, tempat kami bertumbuh. Tuhan, ampunilah kami, Tuhan, jikalau sering kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak memperhatikan rumah Allah. Kami tidak memperhatikan pertumbuhan rohani kami. Kami menyia-nyiakan anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu, Tuhan, kami datang kepada-Mu pagi hari ini tertunduk malu, mengakui kelemahan kami. Tetapi kami juga bersyukur, Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah menebus kami. Dosa kami sudah dibayar lunas. Dan oleh karena itu, kami masing-masing sekarang boleh datang ke hadirat-Mu. Di depan layar kami masing-masing memuji menyembah-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah roh-Mu yang kudus terus membakar hati kami di ruangan kami masing-masing ketika kami memuji menyembah-Mu, dan nanti kami akan diubahkan. Kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini seru doa. Tuhan, ini ibadah dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah jaminan pengampunan dosa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia
bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Silakan duduk. Terpujilah nama Allah, Dia yang sudah memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Angkat suaramu dengan penuh sukacita, puji namanya. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia, sang penebus manusia. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan seru doa kita. Mari kita berseru bersama-sama, Tuhan, pakai kami yang lemah ini untuk menjadi rumah doamu. Tuhan, pakai kami. Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapanmu sekarang. Mari bersama-sama kita katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan. Di mesbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku jadikan
segenap hati. Jadikan aku Tuhan, yang dikasih Tuhan. Datanglah kepada Tuhan sekarang dengan segenap hatimu. Naikkan seru doa pribadimu di hadapannya, segala kerinduanmu, segala kekhawatiranmu, bahkan segala sukacitamu. Naikkan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur sekarang di hadapannya. Jemaat, berdoalah kepada Tuhan sekarang. Tuhan, kami tahu Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Engkau Tuhan yang hanya sejauh doa. Dan inilah seru doa dari anak-anak-Mu di balik layar mereka masing-masing. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah seru doa mereka. Dan biarlah belas kasih-Mu melawat mereka, mengizinkan mereka satu persatu mendengarkan jawaban doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus bersama dengan saya menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami berseru berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, kami bersyukur karena angka pandemi ini semakin menurun. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa angka vaksinasi juga terus meningkat. Tetapi kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, mohon agar pemulihan dari dampak pandemi ini Tuhan boleh juga berjalan dengan baik. Biarlah pemerintah yang sudah kami pilih dan kami percaya boleh benar-benar merancangkan dan mengeksekusi rencana-rencana pemulihan ekonomi, sehingga rakyat kami, sebagian dari kami, setiap dari kami yang terdampak oleh pandemi ini Tuhan boleh kembali pulih kondisinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang masih terbaring sakit karena COVID-19. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka, dan biarlah Tuhan, kalau boleh Tuhan, pandemi ini benar-benar surut dari negara kami. Dan kami juga berseru berdoa Tuhan kepada setiap rakyat Indonesia agar tidak lengah, agar terus berdisiplin menjaga protokol kesehatan, sehingga apabila boleh Tuhan, Engkau luputkan kami Tuhan dari gelombang pandemi berikutnya, dan kami boleh kembali hidup berdamai dengan COVID-19 dan meneruskan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, kepada panitia Natal yang sedang mempersiapkan acara Natal dan juga peneguhan majelis. Tuhan, berkati mereka. Untuk setiap dari kami juga Tuhan di gereja yang mempersiapkan ibadah live streaming masing-masing, Tuhan, berkati juga setiap pekerja yang mempersiapkannya. Lindungi mereka Tuhan. Dan juga untuk setiap dari kami yang masih mempersiapkan recording sebagai alternatif sampai dengan akhir tahun nanti, Tuhan, urapi dan tolong kami. Di atas segala sesuatunya Tuhan, kami juga sedang merancangkan berbagai program yang akan menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan yang akan dilaksanakan pada periode yang akan datang ya Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat bijaksana daripada-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan taat kami berjalan sebagai gereja Tuhan. Tuhan, ini seru doa kami.
Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami ini sesuai dengan doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Saudara, mari kita menaikkan lagu permohonan ini untuk mempersiapkan hati kita menyatakan cinta kita kepadanya, sembari kita menanti lawatan firman Tuhan atas setiap dari kita. Menikmati.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat pagi, Shalom Jemaat GKA Gloria dimanapun saudara berada. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau memohon pimpinan Roh Kudus, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surga, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami bukan hanya sekedar mengerti firman-Mu, tetapi lebih jauh daripada itu. Kami rindu kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan, berbicaralah kepada kami, kami semua siap untuk mendengar. Pakai dan urapi hamba-Mu, jadikan dia saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saudara, tema hari ini adalah mencintai rumah Tuhan yang terambil dari kitab Hagai pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan saudara, saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapan dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Sampai demikian jauh pembacaan kita pagi ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari demi hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada sekitar tahun 538 sebelum Masehi, sisa-sisa orang Yahudi, mereka yang berada di pembuangan di Babel, mereka pulang kembali ke Yerusalem atas perintah Raja Kores, yaitu Raja Persia pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, mereka sangat bersuka cita, mereka sangat berbahagia. Sehingga ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka langsung membangun altar, membangun mesbah untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Mereka mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang membebaskan mereka, yang membuat mereka pulang dari tanah Babel, tanah di mana mereka dibuang selama puluhan tahun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah 2 tahun kemudian, bangsa Israel merasa perlu untuk membangun bait Allah. Kalau selama ini mereka menyembah Allah hanya mempersembahkan korban di altar itu pribadi dan keluarga, tapi mereka rindu untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Allah secara komunal bersama-sama. Maka mereka mulailah membangun bait Allah. Mereka mulai memasang pondasi dan tiang-tiang pancang mereka pasang. Nah, saudara, ketika mereka sudah mulai membangun, tiba-tiba datanglah bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel pada waktu itu, mereka menawarkan diri untuk membantu, untuk membangun bait Allah. Tetapi apa yang terjadi, ternyata orang-orang Israel menolak tawaran mereka.
Karena bangsa Israel menganggap mereka-mereka ini orang-orang kafir yang tidak punya hak, yang tidak layak untuk ikut membangun bait Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena mereka ditolak, tawaran mereka itu ditolak mentah-mentah oleh bangsa Israel. Mereka marah, sehingga mereka mengganggu, mereka mengancam, mereka mengintimidasi orang-orang yang membangun bait Allah. Sehingga saudara-saudara, orang-orang Israel yang membangun bait Allah, mereka ketakutan dan mereka menghentikan pembangunan bait Allah. Karena jiwa mereka terancam, keselamatan mereka terancam, mereka berhenti. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata pembangunan bait Allah ini berhenti selama kurang lebih 14 tahun. Waktu yang cukup lama, dan mereka sudah nyaman dengan kehidupan mereka. Mereka berkeluarga, mereka bertani, mereka melakukan segala aktivitas kehidupan, dan mereka seakan-akan merasa tidak perlu lagi membangun bait Allah. Mereka tidak merasa butuh membangun bait Allah. Mereka lupa, lalai, sehingga bangunan bait Allah itu terbengkalai begitu saja. Tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain, mereka membangun rumah-rumah mereka, dikatakan tadi ya, dengan papan-papan. Artinya apa? Rumah-rumah yang mewah. Pada waktu itu kalau rumah ada papan itu mewah. Jadi saudara-saudara, di satu sisi mereka mengabaikan pembangunan bait Allah, tetapi di sisi yang lain mereka membangun rumah mereka sendiri dengan mewah. Dan itulah yang membuat Allah marah. Dan Allah memakai Nabi Hagai untuk menegur dan mengingatkan mereka, untuk mereka mencintai rumah Tuhan, untuk mereka membangun bait Allah untuk rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah latar belakang daripada pembacaan kita pada hari ini. Kitab Hagai ini latar belakangnya seperti itu. Dan hari ini saya ingin kita mengajak bersama-sama dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6, itu kita akan belajar 3 kebenaran penting di dalam hal mencintai Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa mencintai rumah Tuhan bukan sekedar bangunan gereja. Pelajaran pertama dari mencintai rumah Tuhan itu apa? Mencintai rumah Tuhan bukan sekedar bangunan gereja. Saudara-saudara, Allah ingin bangsa Israel melanjutkan kembali membangun bait Allah yang sudah dipasang fondasinya dan panjang-panjangnya, tiang panjang-panjangnya. Tapi mereka berhenti. Apa sebenarnya fungsi daripada bait Allah? Bait Allah fungsinya adalah orang Israel datang untuk beribadah, menyembah, mereka mempersembahkan korban, mereka melakukan segala kegiatan-kegiatan. Jadi saudara-saudara, rumah Tuhan tidak hanya bicara tentang gedung bait Allah, tetapi semua kegiatan-kegiatan. Dan Tuhan mau orang-orang Israel memperhatikan rumah Tuhan dengan apa? Selain membangun bait Allah, tetapi juga terlibat di dalam pelayanan yang ada di bait Allah. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan kita pada hari ini. Ketika saudara mencintai rumah Tuhan, bukan berarti saudara mencintai gedung gereja, membangun gedung gereja. Kalau sudah gedung gereja sudah selesai dibangun, apa? Apakah berhenti? Tidak. Gereja, rumah Tuhan, itu adalah tempat di mana orang beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam gereja ada pelayanan-pelayanan untuk orang belajar akan firman Tuhan. Ada komisi sekolah minggu, ada komisi remaja, pemuda, wanita, lansia, ada komisi PI, ada komisi diakonia, dan macam-macam. Jadi saudara, yang dimaksud dengan mencintai rumah Tuhan bukan hanya sekedar membangun gereja, tetapi melibatkan diri di dalam pelayanan di gereja. Gereja hari ini membutuhkan orang-orang yang mau terlibat secara aktif di dalam pelayanan. Gereja tidak membutuhkan orang-orang yang, maaf ya, yang hanya pintar mengkritik. Saya melihat banyak orang-orang yang hanya bisa mengkritik. Wah, Pak Pendeta, gereja kita ini kurang berkembang, harusnya begini, begini, begini. Wah, usulnya bagus. Tetapi ketika dia diajak, oke, kalau gitu ayo kamu ikut di dalam pelayanan, ayo kamu terlibat. Waduh, aku tidak ada waktu, aku repot. Saudara, Tuhan, gereja tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pintar mengkritik. Tuhan, gereja membutuhkan orang-orang yang mau terlibat secara aktif di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Gereja membutuhkan orang tua dan orang muda, laki-laki dan perempuan, orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Semua Tuhan mau mereka melayani Tuhan.
Melayani Tuhan memang tidak harus full time seperti kami-kami hamba-hamba Tuhan, tetapi sudah melayani Tuhan sebagai jemaat Tuhan, melayani. Sekali lagi saya katakan, di gereja banyak pelayanan yang harus kita dukung bersama-sama. Melalui tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, uang kita. Supaya apa? Supaya pelayanan gereja bisa berkembang dengan baik. Tadi saya menyinggung saudara tentang tua dan muda. Kalau bicara tentang kaum tua, kita lihat sudah banyak orang-orang tua yang melayani. Dan mereka merasakan bagaimana melayani Tuhan itu adalah satu hak istimewa. Mereka begitu setia. Tetapi saya melihat saudara-saudara, banyak gereja-gereja kalangan kita ini yang kurang melibatkan anak-anak muda di dalam gereja. Banyak gereja-gereja kalangan kita ini yang masih, maaf ya saya katakan, tidak bisa percaya kepada anak muda. Saudara, saya katakan gereja makin hari dituntut untuk bisa menjawab tantangan zaman yang makin hari makin kompleks. Dan anak-anak muda, mereka punya potensi yang luar biasa. Ya. Saudara, dalam masa pandemi ini gereja-gereja mengadakan ibadah online. Siapa yang memiliki peran yang luar biasa? Anak-anak muda membuat rekaman, membuat siaran YouTube, ruang Zoom, dan macam-macam. Dan anak-anak muda, saya lihat saudara banyak gereja-gereja di mana anak-anak mudanya dikembangkan, diberikan kesempatan, luar biasa maju. Banyak gereja-gereja yang anak-anak mudanya tidak dilibatkan, tidak bisa melakukan apa yang harus dilakukan oleh gereja. Akhirnya hanya bisa ikut gereja yang lain, karena tidak bisa mengadakan rekaman, mengadakan apa siaran live streaming dan sebagainya, karena tidak ada anak-anak muda yang terlibat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat satu fakta yang luar biasa. Gereja-gereja yang melibatkan anak-anak muda, yang memberikan kepercayaan penuh kepada anak-anak muda, gereja-gereja seperti ini dipakai Tuhan berkembang dengan luar biasa. Tapi sebaliknya, gereja-gereja yang takut untuk melibatkan anak-anak muda, yang tidak mempercayakan pelayanan kepada anak muda, akhirnya mereka ditinggalkan anak-anak muda. Sayang sekali, anak-anak muda justru pergi ke gereja yang lain. Dan di gereja yang lain mereka dipakai, mereka dimanfaatkan dengan bagus, mereka diberikan kesempatan, kepercayaan. Dan gereja itu maju. Nah, sayang sekali kan gereja seperti ini, dia kehilangan anak mudanya, justru rugi, yang untung gereja yang lain. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kaum muda dan kaum tua, kita bekerja sama. Memang di satu sisi saya tidak mengatakan kalau begitu gereja dilayani kaum muda semua, orang tua disingkirkan. Tidak, orang tua penting, mereka punya pengalaman, mereka punya pahit, asam manis, pahit getirnya pelayan, mereka tahu. Dan itu nantinya biarlah mereka bisa membimbing anak-anak muda. Jadi anak-anak tua, orang-orang tua dan anak-anak muda harus kerjasama. Anak-anak muda juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mereka kadang-kadang, anak-anak muda itu terlalu semangat, kadang-kadang melewati batas. Maka perlu diingatkan. Jadi saudara, perlu ada kolaborasi, perlu ada satu sinergi yang api antara kaum muda dengan kaum tua, saling melengkapi. Dan kalau itu yang terjadi, saya percaya gereja saudara akan berkembang dengan baik. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya anak-anak muda, saya ingin mengajak saudara, mari cintailah rumah Tuhan. Dengan apa? Bukan mencintai gedung gereja, mencintai pekerjaan Tuhan. Libatkan dirimu, kemampuanmu, talentamu. Pakailah itu untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja saudara boleh berkembang. Dan melalui semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi itu kebenaran pertama daripada mencintai rumah Tuhan. Yaitu apa? Mencintai rumah Tuhan bukan sekedar gedungnya, tetapi semua aktivitas pelayanan yang ada di dalam gereja, kita perlu dukung, kita perlu terlibat secara aktif. Dan kebenaran yang kedua, saudara, yaitu mencintai rumah Tuhan adalah bukti mengasihi Tuhan. Mencintai rumah Tuhan adalah bukti mengasihi Tuhan. Perhatikan di dalam ayat kedua dan ayat keempat. Ayat kedua berkata beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapan dengan baik?
Sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ditegur dengan keras oleh Allah. Karena apa? Karena mereka lalai membangun bait Allah. Mereka katakan belum waktunya. Tetapi di sisi yang lain, mereka membangun rumah mereka dengan mewah. Untuk mencukupi, untuk menyenangkan, untuk membuat mereka nyaman di rumah yang mewah. Hal ini sebenarnya menunjukkan apa? Orang-orang Israel, mereka lebih mencintai keluarga mereka daripada mencintai Tuhan. Buktinya apa? Kalau mereka lebih mencintai Tuhan, pasti mereka utamakan membangun bait Allah. Tetapi mereka tidak. Justru mereka pikir itu tidak perlu lagi. Justru mereka lebih cinta kepada keluarganya, membangun rumahnya besar-besar, mewah-mewah. Nah, suasana Tuhan tidak mau, Tuhan marah menegur mereka. Tuhan ingin katakan, Tuhan sebenarnya ingin berkata bahwa kamu harus mengutamakan aku. Karena aku lebih dahulu mengasihi engkau. Kamu harus mengasihi aku lebih daripada yang lain. Buktinya apa? Saudara, Allah mengasihi umat Israel. Umat Israel setelah 70 tahun, bayangkan waktu yang lama, 70 tahun mereka berada di tempat pembuangan di Babel. Mereka penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan berbagai macam kehidupan yang tidak menyenangkan. Mereka tidak punya masa depan, tetapi Allah mengasihi mereka. Allah membebaskan mereka untuk keluar dari tempat pembuangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem. Allah mengasihi mereka begitu luar biasa. Makanya Allah juga ingin mereka mengasihi Allah dengan apa? Dengan mencintai rumah Tuhan, dengan apa? Membangun rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan kita pada hari ini. Tuhan ingin kita juga mencintai Tuhan. Ditunjukkan dengan apa? Mengasihi Tuhan ditunjukkan dengan apa? Mencintai pekerjaan yang ada di dalam gereja. Mencintai pekerjaan yang ada di rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu mengasihi Tuhan? Kita perlu terlibat dalam pelayanan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih dahulu mengorbankan sesuatu yang berharga untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut, kata firman Tuhan. Kita semua harus binasa, masuk ke dalam neraka. Tetapi Allah mengasihi saudara dan saya. Dia mengorbankan anaknya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mati di Bukit Joljotat, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menggantikan kita, menebus kita. Dia menebus kita bukan dengan barang yang murah, tapi dengan barang yang mahal. Darahnya dicurahkan, tubuhnya dihancurkan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya punya pengharapan. Lepas daripada belenggu dosa, lepas daripada hukuman dosa, punya pengharapan hidup di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan, seringkali banyak orang Kristen menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Pertanyaannya, apakah saudara sungguh mengasihi Yesus dengan terlibat secara aktif melayani Tuhan? Memberikan yang terbaik, mau berkorban bagi Tuhan. Memang melayani Tuhan itu perlu pengorbanan. Dan kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti mau berkorban. Sama dengan seseorang yang kalau dia mengasihi orang yang dicintai, ya, seorang anak muda, pemuda mengasihi pacarnya, pasti dia akan berkorban bagi orang yang dikasihi. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak muda sekarang, saudara-saudara, mereka kalau mengasihi pacarnya itu luar biasa. Mereka mau apapun yang diminta oleh pasangannya dilakukan. Bahkan semboyan mereka, lautanku seberangi, gunungku daki. Wah, ini anak muda kalau pacaran kan begitu. Kalau lagi pacaran ngomongnya, waduh, cintaku kepadamu seperti internet. Apa maksudnya? High speed and unlimited. Wah, artinya apa? Tidak berhenti-berhenti, tidak akan habis, mau berkorban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah orang yang jatuh cinta, orang yang mengasihi akan pacarnya, orang yang dikasihi, pasti dia mau berkorban, memberikan yang terbaik. Suatu hari ada seorang anak muda yang bernama Joni.
ya dia pulang sekolah, kemudian mamanya mendekati dia dan katakan, Joni, ini mama mau minta tolong, ini biasanya mama kan nyuruh orang ini, orangnya ini lagi sakit, gak bisa nganter, ini mamanya itu bikin kue, saudara. Ini tolong antarkan Joni ya, kue ini ke Tante A. Gak lama kok, kamu kalau naik motor ke sana 15 menit, balik 15 menit, cuma setengah jam. Apa kata Joni? Mama, kamu mama kan tahu, Joni ini kan baru pulang sekolah. Mama ini kok gak mau, gak ngerti, aku ini capek. Aku gak bisa, wes. Suruh orang lain aja. Aku mau tidur, aku mau istirahat. Nah saudara, Joninya capek katanya. Dia menolak. Oke, mamanya gak bisa memaksakan, dia masuk kamar. Lalu ketika dia masuk kamar, saudara-saudara, dia masuk, naik ke kasurnya, dia mau tidur. Lalu tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu, saudara-saudara. Lalu mamanya buka pintu, ternyata ada seorang wanita, gadis yang cantik, namanya Xioling, saudara ya. Selamat siang, Ai. Selamat siang, saya Xioling, temannya Joni. Saya mau tanya, Joni ada? Waduh, Xioling, Joni baru pulang dan keadaannya dia capek. Sekarang dia lagi istirahat, dia tidur. Oh gitu ya, gak apa-apa kayak gitu ya Ai, sampai no ya, nanti kalau dia sudah bangun bilang ya aku Xioling tadi kesini ya. Oke, kita sampai no. Nah saudara, ternyata si Joni itu belum tidur. Dia dengar suaranya ada Xioling, ternyata Xioling itu pacarnya. Wah dia langsung loncat dari tempat tidur saudara. Dia langsung keluar, wah dia ngejar Xiolingnya, dipanggil, Xioling kesini. Xiolingnya berhenti. Duh Xioling ada apa, ada perlu apa? Enggak, aku sebenarnya mau minta tolong, tapi kalau kamu, kalau Koko capek, enggak apa-apa wis. Aku tak naik Grab aja. Lu mau kemana? Enggak, aku nanti malam itu ada acara di sekolahku, ada temanku ulang tahun, ada acara. Dan aku mau sebenarnya mau ke salon ya, dari sini ke salon itu satu setengah jam, lalu saya mungkin mau kerimbat, mau make up satu jam, balik setengah jam ya paling dua jam kok. Oh, enggak apa-apa, tak anter noh. Loh, saudara bayangkan. Kalau mamahnya cuma 15 menit, setengah jam capek. Tapi kalau pacarnya setengah jam, satu jam, setengah jam, dua jam totalnya. No problem. Karena apa? Karena dia mengasihi akan pacarnya. Orang yang mengasihi, dia pasti mau berkorban, memberikan yang terbaik. Dan Tuhan mau kita juga mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan mencintai rumah Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Mau terlibat secara aktif. Mau memberikan yang terbaik, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, pertanyaannya pada hari ini, apakah saudara sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Jadi kebenaran yang kedua, saudara-saudara, apa? Mencintai rumah Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga, saudara-saudara, yaitu mencintai rumah Tuhan akan menikmati berkat Tuhan. Mencintai rumah Tuhan akan menikmati berkat Tuhan. Perhatikan ayat ke-6. Tuhan berkata, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara, ini satu peringatan yang sangat keras. Karena umat Israel lalai membangun bait Allah, mereka lalai untuk mencintai rumah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mereka mengalami malapetaka yang luar biasa. Tuhan tidak memberkati pekerjaan mereka. Mereka kerja mati-matian, mereka tidak bawa hasil apa-apa, sedikit sekali. Mereka makan tidak kenyang, mereka minum tidak puas, pakaian tidak bisa hangat. Bahkan mereka kerja, itu upahnya seperti ditaruh di kantong yang bolong, yang lubang, keluar. Jadi mereka tidak bisa menikmati hidupnya, mereka tidak ada kecukupan di dalam hidup mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mencintai rumah Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan,
Dan saya percaya kita semua rindu diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan seperti bangsa Israel yang lupa, tidak mengasihi Tuhan, yang tidak mau berkorban kepada Tuhan. Mereka lebih mementingkan kebutuhannya. Tuhan katakan percuma kalau kamu seperti itu, kamu kerja, kamu tidak akan menikmati apa-apa. Kamu akan rugi. Saudara, kita jangan seperti bangsa Israel. Kita ingin pekerjaan kita diberkati. Kita makan dengan kenyang, kita minum dengan puas, kita pakai baju dengan baik, membawa kehangatan. Hasil kerja kita itu dapat kita tabung, kita dapat nikmati untuk segala kebutuhan kita, untuk anak-anak kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara mencintai rumah Tuhan, mencintai pekerjaan di dalam rumah Tuhan, mau terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Saudara, jadi orang Kristen saya katakan jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang Chinese seringkali pakai sipua ya, sipua gitu. Kita jangan pakai sipua, jangan untung ruginya, aku melayani Tuhan untungnya apa, jangan. Kalau saudara melayani Tuhan itu hitung-hitungan, saudara akan sipun, malah rugi saudara. Tapi ketika saudara melayani Tuhan dengan tulus, memberikan yang terbaik, jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan kita. Saya ulangi lagi, ketika kita main hitung-hitungan dengan Tuhan, kita akan rugi. Tetapi ketika kita memberikan yang terbaik dengan tulus, dengan ikhlas, memberikan yang terbaik di dalam pelayanan Tuhan, baik tenaga, pikiran, waktu, uang kita, jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah mau berhutang dengan saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting. Saya seringkali mengingatkan mahasiswa saya di STT Aletheia, kalau kamu nanti lulus, kamu melayani Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Lakukan pelayanan yang terbaik, berikan yang terbaik, tidak usah khawatir, Tuhan akan cukupi, Tuhan akan berkati hidupmu. Saya juga seringkali mengingatkan anak-anak saya mulai kecil. Anak-anak saya latih untuk mereka mencintai pekerjaan Tuhan. Memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan uang mereka. Anak-anak mulai kecil, anak-anak saya latih untuk mereka memberikan perpuluhan. Ketika mereka dapat sesuatu, dapat berkat dari orang, termasuk waktu Sinca, dia mendapatkan empo. Selalu, ayo dipotong perpuluhan. Mereka begitu dilatih mulai kecil, mereka setia melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka merasakan berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang yang bertanya kepada saya dan mengatakan, waduh, ya termasuk ada satu anggota gereja di GKA Gloria Galaxy ya, itu Pak UTH, itu seringkali ngomong, waduh Pak Agung, enak ya, Pak Agung hebat ya, anak-anaknya semua bisa sekolah luar negeri. Memang anak saya, saudara, yang satu lulusan dari NUS Singapura, yang lagi ya, yang CC-nya itu S2 dari Columbia University di New York di Amerika. Saya katakan, bukan saya hebat, saya ini pendeta, saya tidak punya apa-apa bisa membuat anak-anak saya bisa sekolah. Itu semua adalah berkat Tuhan. Karena anak-anak saya latih mulai kecil untuk mengutamakan Tuhan. Dan mereka rasakan itu sekarang, diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak saya bisa sekolah karena dapat beasiswa, bukan dari uang orang tuanya. Yang di Singapura dapat beasiswa, yang di Amerika, khususnya di dalam program S2, dia dapatkan beasiswa yang luar biasa, full saudara-saudara. Tidak murah saudara, waktu ini ada sedikit cerita yang sedikit dramatis. Kisah anak saya yang perempuan ya, anak saya yang pertama namanya Grace. Dia setelah lulus S1, dia kemudian kerja. Dia kepingin sekolah. Dia memang kepingin sekolah pendidikan. Dia ingin menjadi guru, jadi dosen dan sebagainya. Lalu dia mulai mendaftar ke university ya, saya katakan tadi di Columbia University di New York, Amerika. Dia mendaftar. Dan ternyata dia mendaftar, loh ternyata dia diterima saudara, wah dia seneng saudara. Tapi ketika dia lihat ternyata biaya untuk bisa studi S2 itu sekitar $80,000. Itu sekitar kurang lebih sekitar 1 miliar rupiah. Waduh, dia bilang, aduh gak bisa ini. Dia tahu itu. Dia datang kepada mamanya, dia katakan, ma
aku puji Tuhan aku diterima di Columbia University. Tetapi Ma, biayanya mahal Ma. Berapa? 80 ribu US dollar. Waduh. Aku ngerti kok mama papa enggak mungkin bisa biayai. Aku enggak apa-apa, aku sekolah di Indonesia saja. Aku ngerti. Enggak apa-apa, aku senang. Yang penting aku bisa masuk, aku senang, aku diterima senang, tapi aku tahu mama papa enggak bisa untuk mencukupi, untuk membiayai sekolah saya, biar aku sekolah di Indonesia saja. Dia juga ditawari ya di Universitas Diputra, Petra, ada beasiswa dan sebagainya. Saudara mendengar itu, isi saya terdiam. Dan dia bisa menangis. Dia hanya bisa menangis dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia berdoa, Tuhan, Engkau tahu, Grace ingin sekolah di Amerika, tapi biayanya besar. Dan kami tidak sanggup itu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik. Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, apa terjadi luar biasa. Tuhan menjawab doa istri saya. Suatu hari Grace dia main-main dengan temannya. Dan temannya itu mengajak temannya. Kenalan-kenalan lalu ngomong-ngomong. Grace, kamu setelah ini mau kemana? Aku mau sekolah S2. Di mana? Ya paling di Indonesia saja. Karena aku sebenarnya diterima di Columbia University. Tetapi biayanya mahal. Orang tuaku tidak bisa membiayai. Lalu temannya katakan, Chris, ini ada satu program namanya LPDP, program beasiswa. Coba kamu daftar. Waktu itu saudara, waktunya mepet ya, batasnya itu tinggal 5 hari. Wah, dia segera, oke, diberitahu itu, dibantu, akhirnya mendaftar saudara. Dan proses pendaftarannya ini juga tidak gampang. Untuk mendaftar itu perlu ada surat kelakuan baik dari kepolisian. Dan waktu itu anak saya Chris ada di Jakarta, dia kerja. Tidak mungkin ya kalau mengurus surat keterangan kepolisian tentang kelakuan baik itu harus kembali ke Malang. Dan itu tidak memungkinkan dia karena dia kerja. Wah, gimana? Kalian rasanya, aduh kalau gitu tidak bisa daftar karena tidak ada surat itu. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan atur. Saya dikenalkan dengan seorang polisi. Dan polisi ternyata dekat rumah saya, tetangga saya. Saya datang, saya katakan, Pak ini saya punya masalah anak saya, dia mau daftar LPDP, membutuhkan surat keterangan baik dari kepolisian. Tapi dia katanya harus pulang, bagaimana Pak? Oh, enggak apa-apa, sudah, polisi ini bukan orang Kristen. Tapi dia mau membantu, jangan khawatir Bapak Ibu, saya akan bantu. Akhirnya saya diatur, dibantu, akhirnya 2 hari selesai, saya kirim. Dan itu mepet, waktunya hanya tinggal 2 hari. Dan akhirnya dia kirim. Pas 1 hari sebelumnya dia kirim berkasnya, dia kirim formulir pendaftaran dan melalui proses yang panjang. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, anak saya mendapatkan beasiswa full selama 2 tahun ya, tidak ada sedikit sesen pun uang yang saya keluarkan. Studinya, kebutuhan hidupnya semua ditanggung oleh LPDP. Luar biasa, bukan saya yang luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan yang memberkati anak-anak saya. Kenapa? Karena mereka belajar untuk mencintai pekerjaan Tuhan. Mereka belajar untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, apakah saudara ingin diberkati oleh Tuhan? Jangan seperti bangsa Israel yang lupa, yang lalai akan kebaikan Tuhan. Mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan rumah Tuhan. Mereka hitung-hitungan dengan Tuhan, ini kan saya, keluarga saya kan butuh, makanya kami bangun keluarga, apa rumah-rumah. Tapi lupa untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mencintai rumah Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, maka berkat Tuhan akan saudara alami, akan saudara nikmati. Kalau saudara sungguh-sungguh hari ini mempersembahkan hidup saudara, waktu saudara, tenaga saudara, uang saudara, pikiran saudara untuk pekerjaan Tuhan, maka saya bisa menjamin janji Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33 akan saudara nikmati, akan menjadi kenyataan di dalam hidup saudara. Apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 6:33? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini.
biarlah firman-Mu boleh bukan hanya kami dengar, tapi boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami mau mencintai rumah Tuhan. Kami mau mencintai pekerjaan Tuhan. Sebagai ungkapan kasih kami kepada Engkau, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, tanpa hitung-hitungan. Dan kami yakin Engkau pun tidak akan hitung-hitungan dengan kami. Berkat-Mu akan melimpah. Tuhan, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami yang mendengar, baik yang ada di rumah pada saat ini yang mendengar di rumah, ataupun nantinya mereka mendengar daripada YouTube. Tuhan, biarlah mereka digerakkan oleh Tuhan untuk mencintai rumah Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Berkati GKA Gloria, berkati hamba-hamba Tuhan, para magdiris, aktivis, biarlah mereka semua bergandengan tangan untuk boleh melayani, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita untuk mencintai rumah Allah.
Sekarang tiba saatnya kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan memberikan persembahan kita dengan hati penuh syukur. Mari kita memberikan persembahan lewat scan QRIS, lewat HP Anda atau transfer ke rekening BCA gereja setempat. Setelah selesai kita memberikan persembahan, dengan sukacita kita akan berdiri dan menyanyikan Ku Bersukacita Kerja Baginya. Membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, dengan hati penuh syukur dan sukacita kami membawa persembahan kami ke rumah-Mu. Persembahan ini adalah ungkapan syukur kami atas anugerah yang sudah Kau berikan pada kami, atas pemeliharaan yang sudah Engkau tunjukkan atas hidup kami. Dan juga Tuhan, persembahan ini kami bawa sebagai wujud bakti kami kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah persembahan harta duniawi ini Tuhan Engkau berkenan pakai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau titipkan kepada gereja kami. Dan biarlah setiap pemimpin kami dengan penuh integritas boleh mengelola harta duniawi ini.
Dan Tuhan bersama dengan persembahan ini, kami bawa juga persembahan hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk memberi diri kami seutuhnya untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, memelihara hidup saudara sekalian, bahkan membuat saudara mencintai rumah Tuhan mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Silakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.